Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahm wa aftah alayna bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, kita sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di malam jumaat. Jadi nak kecek malam ni nyo, iaitu tuntutan semaya qasa. Banyak orang-orang duk tanya tuntutan semaya qasa. Jadi semaya qasa ni, iaitu maksud semaya qasa tu maknanya kita semaya hok 4 rakaat jadi 2. Maksud semaya qasa tu ialah hok 4 rakaat kita semaya jadi 2. Lepas tu jamak, maksud jamak tu kita himpun semaya Zuhur sekali dengan asah, atau asah sekali dengan Zuhur, ngorek sekali dengan isya sekali dengan ngorek. Boleh tak? Jawabnya, semaya qasa ni harus. Harus. Maknanya setengah ulama tu kata bila harus, maknanya kalau kita semaya cukup tu lebih afdal lah. Ha, gitu. Itu mana harus. Sebab apa harus? Karena Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tu kata wa idza darabtum fil ardi. Wa idza darabtum, dan apabila kamu sape fil ardi di muka bumi, falaisa alaikum, maka tidak menjadi di atas kamu sanin tujunahun sepik. Apabila kamu sape di muka bumi, maka tidak menjadi kesepitan atas kamu. Antak suru, tidak ada tekenne bahawa kamu qasa. Mana bolehlah antak suru minas solah, bahawa kamu semaya qasa. In khiftum, jika kamu takut, an yaftinakumul ladzina kafaru, bahawa difitnahkan kamu oleh orang-orang kafir. Sini ni maknanya harus boleh. Boleh qasa. Jamuk suku kena beza di antara jamuk. Jamuk tak semesti sape. Qasa ni mesti sape. Tak leh. Kalau kita tak musafir, kita nak semaya qasa tak boleh. Malaikat ketika kita buat haji, maka di sisi jumhur ulama kita boleh semaya qasa jamak di Arafah dan di Muzdalifah. Di Mina, di Mina kita semaya qasa saja. Itu orang panggil qasa. Dan jamak sana itu bukan kerana musafir di sisi jumhur ulama, iaitu kerana kita nusuk, kita buat amal ibadat haji, diberi atau dibolehkan, boleh kita semayalah tu ketika kita buat haji waktu orang panggil kerana nusuk, bukan kerana musafir. Sebab tu orang mazhab Syafi'i hagi mukim Mekah 40 hari wisa kan. Kita mungkin di Mekah orang panggil. Maka pada ketika tu tak boleh kita nak semaya jamuk dan qasa di Arafah dan di Muzdalifah. Dan di Mina kena semaya tamam. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Adapun jumhur ulama
Maliki, Hanafi, Hambali, semayanya yaitu Qasa dan Jama' deh, di Arafah dan di Muzdalifah. Hak ni orang panggil kemudahan lah agama Islam ni. Kita kena ingat lah bahawa agama Islam ni agama mudah. Agama hak turut fitrah. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim. Fitrah hak Tuhan ciptakan manusia di atasnya. Tidak ada pertukaran pada fitrah yang ada dalam diri kita saat ini. Semua saat itu Islam ini mudah, tak ada payah gapo. Lepas itu pula Islam ini nak ui kita senang, nak ui kita senang di dunia dan di akhirat. Atu Islam, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tuhan tidak jadi dalam agama ini sepik, susah, tak ada. Nah, dan ada hadis riwayat daripada Ya'la bin Umayyah qala, ya kata, qultu li Umar bin Khattab, aku berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Allah ta'ala, falaysa 'alaykum junahun an taksuru min as-salah in khiftum. Ya'la tanya Sayyidina Umar, kata, Tuhai wayak, maka tidak sepit di atas kamu bahawa kamu boleh kosa semaya jika takut fitnah oleh kafir. Lepas tu dia tanya, dia kata, waqad aminan nas. Sedangkan orang senil belakang dah ni, tak ada takut, tak ada perepoh, bahulih tak kosa. Qala Umaru, berkata Umar radhiyallahu anhu, ajibtu mimma ajibta minhu. Aku heran daripada barang hak mung heran daripadanya. Hak mung duk rasa pelak, aku rasa pelak juga. Fasa'altu Rasulullah, aku tanya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika. Aku telah tanya dah Nabi Han ini dulu. Nah, faqala, maka Nabi kata, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqah. Semaya kosa ni sadaqatun, sedekah. Tasaddaqallahu biha, Tuhan sedekah dengannya, alaikum, di atas kamu. Tuhan sedekah nak wifak kita sini. Faqbalu sadaqatah, maka terima sedekah Tuhan itu. Sebab tu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berkata, bila kita qasa, bila kita sampai, hendaklah kita semaya qasa lebih afdal. Kerana orang panggil rukhsah. Rukhsah ni peluang Tuhan wi munggo orang beriman ni gini. Orang okay, beriman sungguh ni tak tinggal, tak tinggal sunat, tak tinggal apa, ya kacau semuanya sunat. Dan as-salafus salih dulu tak tinggal sunat-sunat semuanya, sunat qabliyah lah, ba'diyah. Dah. Apa kata kita bersapih ni? Kita, apa kata kita bersapih? Kita kosa. Kosa tu kita berasa tak, berasa satu nikmat yang diberi oleh Allah. Tuhan nikmat, Tuhan wik kita tu. Berasalah tu bila ini tak kena semaya pak weh. Rasa nikmat muka kita ni kacau kan. Kacau maksudnya kita usaha nak buat amal ibadat kepada Allah. Pastu Tuhan wik peluai sering rasa nikmat Tuhan wik rasa mujur gitu kan. Dan semaya sunat pun ya gugur bis. Pala tu boleh. Pala tu boleh semata kerana di situ Tuhan, Tuhan kaya. Bukan kita ada semua orang ni semua Tuhan. Nah, paman waman kafara. Dan siapa kubur Tuhan, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sungguhnya Allah Taala maha kaya, dipuji.
Tuhan ni luah. Luah pahala Tuhannya. Kalau kita ni, kalau kita buat salah ke, buat jahat, tak tukar kejahatan jadi kebaikan. Tak tukar kalau orang memang buat jahat jadi jahat situ. Tak tukar kata kejahatan tu jadi kebaikan tak. Tapi tu hadap orang jahat, orang tak malak, bila dia buat kebaikan, Tuhan tukar amal kejahatan dia saat ni. Bila dia tobat, dia kapa semua, dia sesat, maka Tuhan tukar jadi kebaikan. Tuhan sebut illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Malaikat orang tobat, orang beramal dengan amal salih. Illa man taba, malaikat orang tobat wa amana dan beriman wa amila amalan salihah dan dia beramal salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Tuhan tukar kejahatan dia saat ini itu jadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim, dan adalah Allah Taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itu Tuhan Allah. Allah hak kita duk semah ni. Hak kita duk tunggu i'tikaf. Wa antum aqifuna fil masajid. Hak kita duk tunggu Tuhan, tunggu nak sembahyang, tunggu nak buat amal ibadat, tunggu situ le masjid, kita duk tunggu dia. Tuhan ni Allah Tuhan yang Maha Pemurah. Lagi pula Maha Pengasih. Nah. Ini Sayyidina Umar jawablah tu makna kata nah, semaya saat ni tu, semaya kosa ni bukan nanti ketika takut saja dok, ketika senang pun boleh. Sebab itulah ulama ijma', semua ulama ulul ummah semua ijma' di atas haruh kosa semaya dalam sapi, sama ada semaya sapi di laut atau di darat atau udara atas langit. Betul. Cuma semaya atas langit saat itu, kalau kita nak naik kapal, semaya ketika naik kapal ni, kalau kita sebelum badan nak naik kapal tu masuk waktu dah, dan di hujung perjalanan kita bila sapa habis waktu, maka wajib kita kena semaya belum daripada naik kapal. Nah, wajib semaya jamak takdir lah. Kerana apa? Kerana kita sapa sana tu, sapa sana tu habis dah waktu. Tu. Kalau kita semaya naik letak kapal, maka kita dah di hujung jalannya, perjalanan kita hari itu dah dah sana boleh semaya sana, maka harus kita niat jamuk kosa di sana tak apa. Sebab kita pergi Mekah naik pukul 10 kapal, siapa asah dah maya nak maya letak kapal ya, dia susah. Dan ada ulama kata semaya tak apa tak wajib dah. Syekh Ali Jumaat, ulama Mesir, hak perjalanan saat itu hak tidak boleh menentu waktu. Hak tak boleh menentu waktu kena nanti semaya nu. Sebab apa ya? Sebab waktu tak ada. Dah. Tapi banyak ulama tu kena semaya. Nak kira waktu mana? Kalau kita nak semaya letak kapal, nak kira waktu mana? Kira waktu rumah kita tak apa. Maknanya kalau kita nak naik pukul 10, siapa pukul 1 maya? Kira waktu rumah kita tak apa. Sebab apa?
Sebab orang panggil hak ni ni ikhtilalul alamah. Masalah fiqh panggil ikhtilalul alamah. Alamat cedera. Buk prong jadi nak tentu tak leh nak ketok di mana je buku berapa kita nak tok tak leh. Maka pada ketika tu ada hadis Nabi sebut apabila Dajjal turun sehari mula-mula supaya dengan setahun ke. Sehari mula-mula pada Dajjal turun. Nah, lepas tu sahabat tanya, adakah cukup kita semayang 5 waktu atau kita kena semayang kalau 5 waktu kau apa boleh sekali? Nabi kata faqduru lahu qadrah. Adalah hadis bu. Maka hendaklah kamu ukur qadanya. Maknanya ukur qadah ni kok di antara semayang zuhur dengan semayang asar lebih kurang dah 3:30. Maknanya masuk waktu lepas 3:30. Maka semayang asar walaupun duk cerah homo pun. Nah. Muka setahun dia sehari mula-mula tu supaya dengan setahun lah ni ke. Lama, pas nak semayang lah nak. Nabi suruh faqduru lahu qadrah. Suruh hukum. Mana kata, ulama kias di atas hadis saat ni, ketika nak kapal ni, kita kias atas tu. Maknanya, kena kira situ lah. Haa, tu. Dan ada hadis ulama, apa ni, ada pendapat ulama, orang yang puasa misalkan dia, puasa di negeri Kuala Lumpur, juga homo kali juga kalau gelak-gelak homo, maka ambil hadis ni faqduru lahu qadrah. Ukur nah negeri yang paling molek hak paling sesuai sekali iaitu turuk Mekah naik belah jel be gitu puasa tuha puasa no ya semaya ha boleh qasa ni itu semaya pak lah. Kalau semaya 2 tak leh, semaya 3 tak leh. Sebab tak boleh kita nak kuasa subuh ngorek dengan ijmuk ulama. Tak boleh. Ah tu. Kerana dia ngorek ke nak kuasa kan dia 3. Nah. Lepas tu subuh pula. Subuh ni tu kalau kita kuasa ke dia tak ada jadi syafaat. Tak ada jadi gudak lah. Jadi witir pula di sekat. Sebab tu tak boleh nak kuasa. Kuasa hanya boleh hak semaya pak sahaja. Semaya nazar boleh kau sarah semaya nazar. Kalau kita nazar kan? Nazar ni nah, tak boleh kita nak semaya kosa nazar. Contohnya kita nazar nah, kita bila kita nazar kalau nak kita nak semaya qasa misal kita nazar, bila nazar walaupun sampai nazar kan nah, kalau aku saat itu nak boleh benda sesuatu contohnya aku nak pergi semaya zuhur situ misal nah, maka pada ketika itu tak boleh kita nak qasa, tak boleh nak dalam sapi kepada ruakat tak boleh juga. Karena semaya nazar ni tu kita nazar kena semaya cukup. Dan sepatu juga tak boleh kosa semaya sunat. Pak nah, pak rakaat sebelum zuhur atau sebelum asar tak boleh kosa nah, kepada dua. Nah, sebenarnya adalah ulama kata semaya pak sunat tu, tapi banyak ulama ni semaya dua-dua masna-masna dua-dua. Dan sepatu juga kalau kita ni tu kita nak qadha semaya hak kita tak semaya tekah kita dak hadar kah kita dak kapung tak ada sampai nah. Pak kata kita nak qadha tengah kita bersapa itu nak qasa. Jawabnya tak boleh juga. Karena ia lekat di atas zimah tanggungjawab kita belum ada kita bersapa lagi kan. Nak pergi ubah tekah kita bersapa tak boleh. Dah.
Adapun kalau kita sape ke, maka kita tak semaya. Nah, maka boleh dah kita qada. Kita tak ada semaya ni, kita qada sape wak ruwa. Nah. Hak ni pun khilaf ulama lah. Tapi hak banyak ke ulama, nah, hak Zohir kata boleh. Muka kita duduk dalam sape ke? Nah. Tapi kena duduk dalam sape jugaklah. Tak ada semaya hak ni tu. Contoh duk sibuk ke? Kena qada. Qada hak ni tu contoh kita supaya lemah duk klik klik Mekah tu ke? Klik Mekah ada kada di matok tu lu. Nah, gi siapa pukul 10 11 ke topo lama ngahakuk bare hakuk gapo kada bahaba tekelak. Duk main bare duk main gapo terlupuk ke bagi faedah. Maka boleh dak kita nak semaya Zuhur hak kita lupuk sana contohnya lah. Nak semaya 2 rakaat boleh, tapi dengan syarat duk dalam sapi lagi. Jangan kita terklik apa rumah dah. Nah. Kalau kita klik rumah dah, tak boleh tu. Dah. Alah tu. Patut nak boleh sapi, nak boleh semaya saat ni tu kena sapi jauh mana? Nah. Semaya tidak boleh kosa semaya malaikat apabila sape ini jauh. Kalau dekat-dekat 30 kilo kita ni tu tak boleh. Ya kena lebih lah. Lebih berapa kilo? Dalam mazhab Syafi'i ini 82. 82 kilo. Mazhab Maliki 80 ni. Mazhab Hanafi 90 ni. Ya kira kira kilo gitu pas mari ukur semula. Tu baik 90 ni hok moh kita ni tok guru moh kita bakal 90 ni. Karena tok guru kita ni banyak cumak ke. Eh. Cumak belako bila cumak ni jadi 90 ni moh paling ihtiyat ke bagi paling jauh. Maka banyak ke ulama tani ni ambil 90 ni. Tanya siapa 90 ni lama-lama. Nah. Lepas tu kita nak semaya 82 boleh tak? Boleh tak apa? Nah. Cuma nak boleh kita saat ni tu nak boleh semaya kosap sape saat ni tu kenom sape tu haruslah. Nah. Lah ano? Supaya ngap sape haji contohnya. Waktu wajib kita sape, tapi benda tu haruslah boleh kita kosan. Moga kita sape ki haji. Sape untuk baik ke? Sape nak pergi main main judi tak leh. Jalan. Jalan apa? Oh, tak apa. Teh. Atau sape sunat supaya sape pergi cari ilmu. Sape haruh, sape haruh ni supaya dengan sape menego. Atau sape makruh. Sape makruh sape sore, gis sore. Gis sore ni makruh. Kita gimana mana sore ni makruh. Ya kena dua. Paling kurang kan? Dua. Tapi kita ni sore homo kita nak pergi. Boleh sore. Nak pergi Indo nak pergi mana tu sore homo. Jadi pesen mana? Jadi sore ya gitu gitu. Biar dua kali nak jadi sore homo. Nak pergi ke Mekah itu pun sore. Kau mula-mula gitu. Jadi sore hokmu. Nah, tapi rumah dua hokmu. Nah, orang kata sore dah. Rumah dua. Nah, dua dengan kita lah. Okay, bini dua. Tapi, nah, dua dengan kita. Jadi ada dua hokmu di rumah. Nah, tapi kalau duduk gigot tu, sore itu banyak sore. Tu. Jadi sape tu, kau panggil kena sape harus. Dan tak haruh kosa semaya apabila sape kerana maksiat. Nah, supaya nasizah. Nasizah ni orang tino, hok drakos suami. Maksiat. Lari pada tu lelaki ke? Dan maksiat nak sape tak boleh.
nasizah panggil nusyuz. Dan serupa tu juga orang duduk perompok tepi jalan, jalan lah duduk cim berdui orang semua ni tak boleh sampai kerana zina, kerana pergi orang Islam tak boleh belakang ni tu. Tak. Dan jikalau seorang sampai pergi kepada satu tempat tapi turut orang lah supaya dengan bini turut untuk laki, dia tak tahu atau nak, tak tahu nak sebab sampai, dia tak tahu sebab apa, maka itu dikira keharuh lah. Dia tak tahu apa bini turut untuk laki nak pergi di mana, tak tahulah. Nah. Dan apabila seorang sani tubik umuh niat sampai haruh pergi siapa tengah jalan, ah dia mau ajak kita tengok goye, tengok apa wak masyak. Nah, maka waktu tu tak leh nak maya kosa. Kerana apa? Kerana bila tu bila boleh, mana kata sokong tu, sokong masyak. Oh nak kita tengok, nak pergi main mengaruk sana itu boleh semaya dua, boleh kapuh seneng, nak pergi seneng. Jadi mana kata sokong masyak, sebab tu belawai lah, sebab tak boleh. Nak kira kata kita sampai tu bila, nak kira kata mula sampai tu bila. Nah, jadi taharuh kita nak kosa semaya malaikat apabila berlaku musafir. Lahana berlaku musafir iaitu dengan bahawa kita tubik tempat kita mukim, tempat iqamah. Tubik daripada kawasan. Pereh, jadi tubik daripada kapung. Sebab tu hasbu wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu sape, kalau duduk rumah kita tak anggil sape lagi, duduk lek kapung kita tak anggil sape lagi. Nah, tak ada tubik gimana orang panggil tak ada sape lagi. Nak sape sape, nak tubik ke tubik kuasa kita. Tahu panggil sape. Tani nak anggil sape ke mana duk? Duk dalam rumah. Duk kawasan kapung kita. Orang panggil hadar, tu tak ada sape lagi. Duk kapung. Nah. Sebab tu orang pergi Mekah, kita turun di Madinah, kita nak duduk. Nah, hak musim haji saat itu ada 8 hari. Apabila tersapai Madinah dah hari itu, tak bolehlah kita nak semaya kosa jamak. Kalau maya juga kena maya di matok. Belum ada sapa di Madinah, tempat hotel terduduk ada kita nak mukim situ. Ya boleh kita jamak saat itu kalau kita nak duduk. Nah, 3 hari. 4 hari tak apa, tapi jangan cukup waktu 20 waktulah solat telah tu. Nah. Tapi tak kira hari masuk hari tu baik. Hari masuk, hari mula-mula masuk tu tak kira lagi, maknanya kita masuk pak ni 3 hari. Kita duduk situ 3 hari. 3 hari lebih 4 hari tak apa, tapi jangan cukup lah. Jangan cukup. Jangan cukup 4 hari. Kalau cukup 4 hari kita niat nak duduk 4 hari, maka pada ketika tu kita kira kata kita mukim, orang panggil kita bermukim. Bila kita bermukim situ, maka tak boleh lagi kita nak semaya kosa, tak boleh. Mana kata sup sampai kita sup tengah jalan tu, sapu masuk sapa situ tak boleh lah. Tu oleh mazhab Syafi'i, ada mazhab lain tu boleh lah. Tak bolehnya hari tu. Nah. Ah, tu. Jadi kalau kita kira kak, kita nak pergi hajjah, nak duduk 3 hari, maka boleh. Jamak kosa, jamak kosa, jamak kosa 3 hari. Pada mata umur kita, tak kira umur, kira tu kita musafir. Kita ada, kita beli umur tu, tapi kita pergi duduk situ, nak duduk 3 hari. Ya. Nah, maka boleh kita semaya saat itu.
supaya jamak kosa. Orang panggil mukim mustarih. Maknanya ya duduk situ dia duduk 3 hari itu mungkin dah lagi tapi tu hawi lagi. Wi apa? Mustarih boleh istirahat. Pak pon. Masyaallah tah mayar ruwa ada apa. Lah tu. Kalau orang di Madinah contohnya, siapa di Madinah? Maka tak boleh lah. Nak semayang kosan, banyak yang mau semayang. Kadang-kadang pergi semayang jamak masjid Madinah. Tapi kalau kita pergi umrah, pergi umrah tak apa. Karena umrah ni dia 3 hari kita ada. Pergi siapa pak, tak ada 6 hari lagi, semayang lah masjid Madinah. Dia mau semayang belakang dah lah. Tapi kita pergi masuk semayang masjid Madinah, semayang kamu. Gua siapa contohnya lah kita tak semayang. Nah, siapa boleh waktu masuk tu Zuhur. Bila masuk tu Zuhur kita pergi sejik, sejik Madinah, sejik Nabi. Semayang. Nah, atau siapa asal tak ada nama hayat Zuhur saat ni. Ke semayang boleh muka kita duduk Madinah 3 hari ya. Lebih dari 3 hari, 4 hari. Maka pada ketika tu tak boleh lah. Muka kau 4 hari. Nah, jadi sebab hidup musim haji tu ya hidup 8 hari. Apa hari tak boleh 40 waktu semua. Pas nak kira bila nak kira atas kita tubik, tubik kapung. Kalau di kapung atau di bandar tu ada pagar dinding contohnya, maka mula sapi tu bila tubik lepas kawasan dinding kawasan ya. Kalau kita gak po kedai ni ada pintu gerbang kan dah. Ada pintu gerbang kadang-kadang ada anak kawasan. Tubik dah kawasan ni lah tu. Atau kita gak sini gak patah ke tepi lek sana nung kira tempat kawasan lain tu dak. Luar ada kapur jaru lah. Nah. Luar lah kawasan dia, ke masuk kawasan lain, masuk kapur lain. Masjid besar sini tu jadi kena sepas masjid besar ni kita dah tengok ia ni dah. Ya kapung lain dah. Nah. Tapi dekat. Ya tubik dah kawasan ya, kawasan kapung kita. Ya. Suka anak kapung sini. Gua bandar lah kedah ke. Nah. Asuk mana dia? Tak ada apa orang suk dah, tak ada suk apa. Nah. Sebab tu ada sebut kalau dalam bandar contohnya ada bina abrakar, tak ada syarat kena ada nah, tak ada syarat kena lepas kawasan tu dak. Cepo kita abrakar kawasan apa je. Oh kau dak budak rak pergi suruh apa kata api nu. Kata api nu apa suku sikit ya. Lepas belah nu. Dah ni gak kena lepas sungai nu. Perang lepas pang pang. Nah. Tu apa lepas. Ya tu tak syarat ni. Tak syarat. Tapi kena tubik dah kawasan kita. Bila tubik kawasan kita, maka dikirakan kata kita tu musafir. Situlah. Kalau dalam negeri, dalam bandar saat ni tak ada pagar, tak ada dinding, tak ada apa. Tak ada kampung contohnya. Nah. Kalau tak ada hak ni tu dia kata maka mula sampai saat itu dengan kita tubik kawasan bangun ni. Nah. Tubik kawasan bangun ni. Jadi nak molek kalau kita nak tubik lepas luas sikitlah gitu kan ya. Deh. Pas dak kita tu baik pun nak kata kat tubik semaya ikut luar no, tu nenau no. Eh, moga tak tahu kata di mana kawasan ke apa tu tak cerak. Nah, dan ya habis sampai saat ni ya? Habis sampai saat ni. Nah,
Ya kata sini apabila orang sampai sana itu keluar tepat hok kena tubik sana. Kamu dia kelek semula. Karena dah hajat. Atau dia niat nak kelek, maka tak leh dah. Nah. Tak leh lah. Kalau ini nak klik mula tu tak leh nak maya lah, nak maya rasa yamuk tak leh menggogok. Seolah tak apa lah. Sapi tak apa lah. Eh, tak ada sapi, sapi ni sapi belah dua. Atau 90 ni. Jadi sapi saat itu sapi yang haruh kosa saat itu nah habis apabila dia kembali kepada tempat kapung ialah dah tempat dia kena tubik kok kek ya ni kek kapung ya saat itu deh maknanya klik tak boleh pada setengah remote kalau kita contoh kita klik. Kita kelek sana itu tak ada habis lagi waktu. Tak ada masuk waktu kita jamuk siap hajar. Jijak kata star siapa rumah. Tak ada masuk sah lagi. Kita semua jamuk siap dah. Boleh tak? Awaknya boleh. Ada apa? Kerana masalah ni dia panggil ya rukhsah. Ya witukah kita bersapai kan? Witukah kita bersapai tapi makruh itu. Nah, molek kok kita klik mari kok. Tak sah walah maya kosa jadilah klik rumah kok. Orang okay, baik apa orang maya semula tak sah maya jamak lah. Nah, karena apa kita tahu juga ada kata dek kampung kita. Nah, tapi nak ayat tak kalau kita itu semaya siap-siap klik rumah nama maya tak nama maya dah muka kita maya dah. Karena ia harus supaya kok biar kita pergi ke kita nak pergi tempat kita nak bermukim contohnya kita nak pergi bakok umur kita nak pergi duduk seminggu ke maka tempat kita duduk sana itu tak boleh kita nak kosa yamuk dah tapi kita pergi di tengah halan itu kalau tengah halan kita semaya yamuk siap dah kisah pada di waktu tempat kita nak duduk tu ada salah pak. Muka kita semaya dah. Tu hasbuk wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru min as-salah. Semaya. Semaya siap dah. Nah. Sebab tu dia kata habis tak kira bersapai dah lah apabila niat orang bersapai tu kata nak duduk 4 hari sempurna. Kalau tak sempurna tak apa. 4 hari tak apa. 20 waktu lah orang panggil. Dan kalau niat nak duduk 20 waktu maka pada ketika tu nah tak leh lah nak semaya jamuk kosahan itu atau dia niat nak mukim situ pun seperti juga nah karena apa? Ada hadis Nabi SAW bahawa kurang daripada 4 hari itu tak habis lagi sampai dah hadis riwayat pada Ala Al-Hadram bin Ibnu Al-Hadrami hadis riwayat lima rawal Ala Ibnu Al-Hadrami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi itu yuqimul muhajiru ba'da qadha'i nusukihi thalathan. Nah, bermukimlah orang okay, hijrah kan itu selepas daripada tunai ibadat-ibadat dia saat itu tiga. Sebab apa ni? Atau orang okay, muhajirin saat itu orang okay, Mekah diri dah. Orang okay, muhajirin, orang okay, Ansar, orang okay, Madinah. Orang okay, muhajirin harap. Nah. Mereka sana itu tak boleh. Kalau mereka
muka di Mekah saat ni tu lebih dari 3 hari, maka tak boleh lah menggogok tempat dia. Sebab tu dia kata rukhsah saat ni tu boleh lah masa 3 hari bukan 4 hari. Dan ada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu larang, nah, orang larang iqamah fil Hijaz, larang duduk di Mekah saat ni, larang tetap duduk Mekah lebih dari 3 hari saat ni tu. Tapi dia wi kepada orang menega duduk 3 hari. Nah. Tu. Seperti juga kalulah orang saat ni tu niat. Niat mukim di situ, maka habis patula juga. Kalau niat mukim, niat tetap apa nak putih ya, nak duduk sini dah. Maka pada tiga zalihlah muka mukim. Nah, tapi kalau tak apa 3 hari tak apalah. Dan tidak dikirakan 2 hari masuk dan hari keluar. Maknanya boleh 5 hari. Hari-hari tagi tak kiralah. Sehari ini, hari mula-mula, hari siapa. Tak kira hari ini, kira esok. So, 2, 3. Hari tubik, hari keempat. Tak kira juga hari tubik tu. Mana 3 hari, duduk situ, tetap situ. Bukan hari masuk, tak hari masuk, hari siapa. Mulai esok. Deh. Kira-kira hari boleh nyari ke. Menggogok hari siapa ni tak kira. Ada 3 hari tetap situ. Itulah. Nah. Lebih kurangnya. Qasa ni. Des. Qasa tu apabila sampai saat ni tu jalannya 3 hari, orang panggil 3 marhalah. 3 marhalah. Nak boleh kita sampai ni kena 2 marhalah. Nah. Nak boleh kita sampai 2 marhalah panggil. Jadi kalaulah kita sampai tu 3 marhalah, maka pada ketika itu qasa lebih afdal daripada kita tamam. Kita semaya qasa lebih baik daripada kita semaya cukup. Nah, kerana apa? Kerana ada hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala yatahajjatu ma'a Rasulillah, aku buat haji bersama Nabi. Fakana yusalli rak'ataini rak'atain, maka adalah Nabi itu semaya 2 rakaat, 2 rakaat. Nabi semaya 2-2. Maknanya qasa. Wa safartu ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan aku sampai bersama Abu Bakar. Fakana yusalli rak'atain hatta dhahaba, maka dia semaya 2 rakaat hingga dia pergi. Nah, safartu wa safartu ma Umar radhiyallahu anhu, aku sampai bersama Umar. Fa shalla rak'atain hatta dhahaba, maka dia semaya 2 rakaat seumur hingga mati. Nah, wasafartu ma Uthman radhiyallahu anhu, aku sampai serta Uthman. Fa shalla rak'atain sitta sinin, maka dia semaya 2 rakaat netham. Netham tu bukan semaya. Mana kau siap sampai dalam masa netham tidak semaya lah tu. Thumma atamma bi Mina, kama dia semaya cukup di Mina. Kau yakin Mina tu semaya tamam. Maka ketika dia semaya tamam saat itu ada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni kata, kok mana dah tak turut, tak turut sunnah Nabi ke? Menggogok Nabi ni semaya 2 qasa. Saya nak semaya 4. Tapi tekah
Sayyidina Uthman jadi tu imam kat dia turun belakang lah. Lepas orang tanya dia, kena tak tidur ayat atau duk tanya kena sebab ke apa boleh Sayyidina Uthman itu semaya dua. Lah ni semaya sekali pula. Sayyidina Abu Zal Ghifari kata, al-khilafu syar. Nah, al-khilafu syar. Selisih saat ni tu benda tak online. Sebab tu dia pun turun kot lah. Nah, timbul perbalahan, perselisihan saat itu tak boleh, syar, benda tak boleh. Nah, sebab tu bila kita sampai jauh hak itu sunat afdal kita qasa. Nah, tapi kena ingatlah kata qasa ni apa panggil rukhsah. Apa maksud rukhsah peluang hak tu hawi? Ya ada istilah panggil azimah, azimah tu wajib. Azimah tu wajib, rukhsah ni peluang. Bila rukhsah ni tak wajib lah mana? Sebab tu kalau dia, kalau seorang sempurna semaya dia, dia tinggal qasah roh boleh tak apa? Dah boleh ni nak ayat hukum. Boleh semaya hak ni qasah. Qasa lagi semaya cukup. Lah ada contohnya deh. Kita orang semaya, demo nak semaya dah isya ke? Kita nak jamak sampai kita semaya kali isya ngak. Tu imam pak, tadi kita semaya qasa ruwa boleh. Pahereh. Ada sekali kita di Indonesia. Pas tunggu Depok nak kapal apa suhu. Kita semaya kita turut orang duduk semaya di musalla tempat runati lah kapal epok nula pas orang itu ya sepuluh fok duduk hijau lah tu supaya cukup fok kita turut lah tapi kita bangun semaya asal jamuk tak kedai okay? Maka kita tambah ruang lepas tu ada orang Islam hari kuk manu Kanada nama tu lah ya semaya tamam lah lepas kita tanya ya kan namun semaya cukup apa tak maya kosa. Ya tu tadi kita semaya semaya tamam dah. Jadi semaya pak dah aku semaya pak ya tu. Neh. Mungkin dia tak tahu atau boleh. Ya ingat tadi semaya kali ngatu email tadi semaya pak. Pastu dia pun nak semaya pak. Tertanya dia. Tertening. Nah, tanya wak kecek saja aja nak kecek itu. Pas yang kata tadi semaya pak dah habis yang semaya pak ni. Sebenarnya ikut hukum fiqh ni boleh. Tadi kita semaya pak, lepas tu kita nak bangun semaya ruang. Dah kita nak kosa hari ni ke? Lepas tu hari lain kita nak sempurna kita nak semaya pak boleh. Hari ni kosa itu banyak hari ke? Hari ni kosa, esok semaya jauh, sempurna boleh. Nah, sebab apa? Ada hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Siti Aisyah kata kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku terbit bersama Rasulullah pada fi umrati Ramadan. Pada umrah bulan Ramadan. Fa aftara maka Nabi saat itu buka wasum tu. Tekah Nabi buka aku puasa Siti Aisyah kata. Wa qasara Nabi qasa wa atmam tu. Apa kata Nabi qasa aku semaya juga. Ha ya ada Siti ya nak. Dah. Ya ke panggil. Nah. Nabi buat tak serupa dengan Nabi. Dah. Nabi puasa orang sampai boleh buka ke dah. Nabi buka. Ya puasa. Apa kata Nabi qasa dia semaya juga. Falamma sarafna qala li maka tata kala kita kembali kita keliklah qala li Nabi kata ya Aisyah Aisyah madza sanati fi safarik muatlah no tekap sapi tadi kap sapi tu buatlah no maknanya semaya ke apa buatlah no fakultu maka aku kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah.
aftarta engkau buka. Puasa tu aku puasa. Nah. Wa qasarta wa atmamtu. Apa kata akal hari itu supaya kosa aku supaya cukup. Faqala Nabi katalah ahsanti ya Aisyah. Molek hari itu kok. Tu ahsanti ya Aisyah. Molek eh? Molek lah tu. Nah. Nah, moga-moga Nabi ni orang panggil ya kasih sangat ada Siti Aisyah ni. Saya sangat. Nabi ni saya sangat Siti Aisyah. Dan saya ingat orang tanya Nabi ke satu kali orang tanya depan orang ramah gitu. Nabi ni saya sangat. Saya pun Siti Aisyah. Kasih pada Siti Aisyah. Nah. Orang tanya depan. Orang sudah lain ramah-ramah duduk depan tu. Orang tanya Nabi, ayyun nas ahabbu ilaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau kasih siapa hak nombor satu sekali? Ya? Qala Nabi ta Aisyah, depan mama, Aisyah. Nah. Sahabat semua. Nah, wa minar rijal, muka jawab tino tadi ke? Para buah. Ayyun nas ahabbu ilaika? Siapa hok kasih sekalinya? Maka kasih sekali. Qala Nabi kata Aisyah. Okey tanya pula, "Wa minar rijal?" Okey jatuh siapa? Abuha. Nabi kata Abuha, pok ya. Nah, pok dia. Nah, Nabi kasih sekali. Ha, nak ayat tu. Nabi ni kasih sangat Siti Aisyah ke? Siti Aisyah pun yo. Gurah gitulah. Kita gurah ara. Moga-moga egeno. Gim sapi kok. Piye Nabi semaya kosa, dia semaya cukup. Piye semaya Nabi semaya cukup, dia semaya kosa. Piye Nabi buka, dia boso. Piye dia, piye Nabi boso, dia buka. Aduh main. Boleh. Itu. Romantis ke bagaimana maknanya. Mesranya kan, mesranya Siti Aisyah dengan Nabi. Nabi buka terkelik siapa ni? Nah, masa sonati ya Aisyah fi safari. Lahana buat lahana kau siapa tu? Eh, bahasa kita kan. Buat lahana, semaya-semaya buat lahana kau siapa tu? Ya buaya. Nah, aftarti sumtu, wasumtu. Tekoh haka buka, aku puasa. Waka serta, waktu mantu. Tekoh haka semuanya kosa, aku punya cukup. Fakala, Nabi kata, ahsan ti Aisyah. Oleh lah tu, tak kata lah. Allah, nak. Sebab tu, nak oyak kata, bila berlaku pada Nabi, jadi hukum ke? Kan? Nampak kelola, nampak gitu ke? Kan? Tapi hukum. Mungkin kan Nabi ke? Kan? Nah, jadi hukum pula, jadi rukhsah. Jadi cerita ha Siti Aisyah ni Nabi jawab, "Molek, molek mana taruhlah." Jadi hukum. Nah. Ah jadi hukum. Sebab tu Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha ada sebut hadis lain pula. Baihaqi, riwayat Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi pada safa nyutim wa yaksuh. Nabi semaya cukup, semaya qasa wa yasum wa yuftir. Tekah Nabi puasa apa ada Nabi buka apa ada. Puasa ni ya boleh bila tetap sape ke? Tuhan sebut. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Di fardu ke puasa supo dengan di fardu ke dulu. Ayyaman la'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridan. Sapo ada di antara kamu saat itu sakit. Aw ala safarin. Atau di atas sapi. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka boleh buka.
Bila buka fa addatam ayyamin ukhra, tapi kena qada hari lain pula lah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang tua atau orang sakit hak tidak harap nak sembuh, atau orang tua hak tak leh nak puasa dah, tak gerak nak puasa, fidyatun ta'amu miskin. Nah, kena bayar fidyah sehari-hari tu. Faman tatawwa khairan, siapa puasa, nah, fa huwa khairul lah. Maka molek lah siapa maya puasa sunat ke apa semua ke, maka molek. Wa anta sumu, dah bahawa kamu puasa lem sapi saat itu. Siapa tatawwa, maknanya siapa puasa lem sapi ke apa ke, maka boleh baik. Wa anta sumu, dah bahawa kamu puasa, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamu, jika kamu tu tahu. Nah, ini siapa ada soalan je dia nak tanya. Fidyah, fidyah ni kena bayar nak hari. Nak hari bayar hari. Ah, ha, boleh. Lepas dah tu boleh. Harus. Buya buya hari ni kita puasa. Sehari ini ke? Kita wi. Ada. Ha, ya kena wi lepas dah tu. Wi lepas dah tu. Ada bab fidyah nanti nak mari minggu depan. Minggu tadi dah pay ni. Rana banyak lagi ha, ha qada puasa apa semua ke? Anda tanya hari lah. Kita tak usah ngaji ha puasa lagi, ngaji ha qada dulu. Alpah-pah nak kata tidak banyak nanti last minute bangkit kat-kat habis dah seminggu baru nak qada buat dia. Bergaduh tak tahulah apa khabar, lucu sehari tak ada cukup dah agak-agak kata dah pasal apa pria suka tak ada. Nah, ha, mana gimana kalau tak ada izin terlaki tu, dia katakan nasyizah, nasyizah nusyuz, nusyuz ni orang raka suami tak boleh kena wayak dia dulu. Eh, kosa tak boleh ke sakit, kena jamuk ya, jamuk boleh ha? Sakit tak agak susah, maka boleh jamuk. Sebab jamuk, jamuk lil marad karena sakit. Ruksah tu hewi tak apa. Gua sakit. Dan ada hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita safi bersama Rasulullah. Fa minnal mutimmu, maka di antara kita nak orang semaya juga. Fa minnal muqass muqass muksiru, ada juga orang semaya kosa. Wa minnas saimu, di antara kita orang puasa. Wa minnal muftiru, ada orang buka. Falam ya'ib al mutimmu alal muqsiri, dan orang hak semaya cukup tak ada kata apa kau orang hak semaya kosa. Tengok deh. Walal muqsir alal mutim, dan tidak juga orang hak puasa di atas orang hak sempurna. Walas saim alal muftir, dan tidak juga orang hak puasa kata orang tak orang hak buka, tak ada. Walam muftir ala sa'im, dan tidak juga orang buka kata orang puasa. Ni tengok ni akhlak sahabat kan. Dia boleh berlaku, boleh berlaku. Tak ada apa ni. Ada jadi masalah ni. Sebab tu kita setengah-setengah tu duduk tengok demo setengah-setengah tu bukan, bukan daripada cara salaf. Bawa setengah-setengah tu duduk kata lah. Apa kacang duduk cari kok. Apa kita kan. Benda-benda kecil-kecil. Saidina lah benda, soli lah benda-benda gitu, benda kecil benda tak patut eh. Jadi kita tengok sahabat ni, tak apa sahabat, ada salah apa, ini semuanya cukup tu makan buat-buat tu nah, sesuka ay, apa dia muat tu buat-buat makan ni eh, tak, dia nak buka, dia tu tak ada apa buka, dia kata hulah nah, tak apa, pergi sekali ada salah. Allah sahabat sungguh.
Sahabat ni yang ngaji dengan Nabi, ya duk kali dengan Nabi, ya reti tu Nabi nak gapo. Abe hati besar. Hati besar. Tak ada ya dia salah. Nah, syarat-syarat kuasa. Nak tanya apa tadi? Hendak apa lagi? Dia berkata ini ada tak? Baik darwi ini. Nah, Pak Pebla. Benar cik. Nah. Ah, ada apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah. Ah. Tak apa 40 kilo. Tak leh. Tak ada orang kata boleh. Ada. Nah. Ada. Ya fok kita ya baik ni orang panggil, ya orang panggil ya panas sendiri, motain sendiri. Duk gamuk sendiri panggil. Apa ni masalah ni? Ulama tak ada, mazhab mana tak ada. Lepas tu gamuk sendiri tanya biar kata. Biar kata. Tak ada. Lepas tu tak ada biar. Demo ni. Haremo. Mugara le mazhab le ngopa mazhab han itu. Teh ni. Apa lu ruo? Oh ni apa lu ni? Oh ni sebenarnya lu ni. Lepas tu. Teh. Hak pak ulah biar. Cari tak ada siapa kata saya. Emo. Emo diri tu. Pada emo apa? Nafsu emo. Nafsu. Ayo. Nah. Ah. Nah. Ini ada yang mau tanya oleh Neng. Oleh Facebook ni ada yang mau tanya. Kata jimok isteri boleh berpuasa. Tok laki kena bayar ke bini kena bayar katik? Tak, ya tok laki sore ya. Kalau kena bayar tu tok laki sore. Bini tak. Nah. Haa, muka tok laki ke. Kalau tok laki tak kacau tak jadi. Nah. Bini lah tu. Berarti lah tu ya. Ya wajib atas suami. Kena bayar kafarah. Pak kafarah. Kafarah jimak tengah hari ni. Bulan Ramadan kena bayar 60 orang. Siti nak miskin nak buka seorang wis 10. Kena cari 60 orang miskin kena wi. Cupak-cupak seorang tu. Ya. Hak sungguhnya ya kena merdeka ke hamba. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pakar tak gerak semua tu bayarnya. Kira 2 bulan gatilah, gati dengan secupak sehari tu berah. Begah tu kena bayar 60, 60 tu 60 orang. Bukan atas sore wis 10 cari 60 orang dak lah. Kena 60 orang. Ha? Bayar kafarah. Pergi cari tok akib pondok. Ui, ada apa? 60 orang ada tok akib. Tino ya teh dak belaka ke. Tok akib miskin. Kan dia tak cukup akil, mok pok ya wi pun wi itu ya. Eh, tak cukup saya. Duit tak cukup orang miskin. Dah. Lah tu. Dah. Ha. Atau ada apa lagi? Dah lah. Ha, tak ada itu aja doa. Itulah dah. Itu syarat-syarat kosa. Tengok dua minggu lagi itu kita kecek ha qada puasa. Nak no, baca qada semua ni. Dah muka-muka banyak demo tak. Tak. Tak ada qada lagi ke? Kafarah banyak lah ni lah ni ni lah ni ni nah ni ada yang tanya supaya sunat niat sunat puasa puasa sunat niat lah ni oh ya aku nak puasa esok hari sunat kerana Allah niat lah tu ya niat lah ni eh lah ni ni banyak dia mahu tahu ada hak lima tahun tu tanya kita tak ada qada lagi. Hak lima tahun dah. Pak kena bayar berah banyak mana.
Pahoya atau kita ni sesok apa nak buat lawan, sesok lah wayak kita. Nah, nah tu dia panggil nak kena usaha tu wajib ke kena bayar. Pas qada dulu, ada setengah tu qada tak ada bayar. Apa ni nak bayar saja tak saya qada. Ah, tak sia. Tak saya qada puasa nak bayar saja boleh tak? Macam-macam banyak tak tahu ke. Okay? Sebab tu kita kaji semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sahbi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana 'uluman nafi'an rizqan wasi'an wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatal darain masluqatin mahdukhur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa sahbi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.